Tahukah anda bahawa sebelum kita mengenakan sebarang foundation, wajah haruslah memakai asas solekan terlebih dahulu seperti kolagen dan juga concealer. Kolagen Pitoderm Paris ini digunakan adalah sebagai asas solekan supaya kesan kimia pada bahan solekan tidak terkena terus kepada kulit wajah. Ia bertindak sebagai pelindung kulit agar solekan lebih cantik, tahan lama dan juga tanpa pori tersumbat. Kemudian, memperkenalkan NBC Concealer di mana ia dapat menutupi segala kesan cerah pada permukaan kulit wajah. Mula-mula, oleskan warna hijau dengan menggunakan jari, lalu sapukan pada kesemua kesan cerah dan juga bekas jerawat yang terdapat pada kulit wajah. Oleskan juga warna ungu di bawah kelopak mata demi untuk menutupi pola hitam yang terdapat pada sekeliling kelopak mata kita. Ia bertindak bagi menutupi kesan lebam yang ketara pada bawah mata. Warna kuning dioleskan di permukaan tinggi pada wajah dan juga kawasan warna kulit yang tidak sekata supaya warna kulit nampak seimbang. Jangan lupa untuk mengoleskan juga pada sekeliling kelopak mata supaya kawasan yang hitam dapat disembunyikan. Bagi sapuan concealer yang menyeluruh, gunakan pink sponge dari Krayolan dengan cara merendamkan ianya terlebih dahulu ke dalam air supaya sapuannya lembut dan juga lembap. Sapulah konsiler yang telah digunakan tadi dengan sekata dan juga menyeluruh. Ulangi langkah yang sama berulang kali sehingga segala kesan cerah dapat ditutupi dengan berkesan. Warna kuning juga baik digunakan untuk menutupi kesan kerutan pada leher dan juga warna yang tidak sekata pada leher supaya ia kelihatan seimbang dengan kulit wajah. Lalu ulangi langkah pemakaian warna hijau dan langkah yang sama supaya kesan cerah benar-benar hilang dan dapat disembunyikan dengan jayanya. Kemudian setelah anda berpuas hati menutupi kesan cerah itu, langkah seterusnya adalah dengan cara mengoleskan warna-warna concealer yang seakan warna kulit yang asal kepada keseluruhan kulit wajah. Dengan cara ini, ia dapat mengimbangi warna kulit secara cantik semula jadi, juga sapuan foundation tidak kelihatan tebal dan juga keterlaluan. Warna hitam coklat pula digunakan sebagai shading untuk menaikkan tulang pipi dan juga rahang pada wajah supaya ia kelihatan tajam dan juga menyerlah secara sapuan ke atas. Dan setelah segalanya selesai, sapulah kekemasan terakhir dengan menggunakan loose powder ataupun compact powder kegemaran anda.
mata lihat kini, segala kesan cela telah pun hilang. Untuk maklumat lanjut dan juga pembelian, sila email kepada Nora Bridal Creations by noraaziz@gmail.com, Facebook Nora Bridal Creations dan juga WhatsApp 019-385-5558.